babak penyisian grup Piala Asia U23 sudah dimulai. Timnas Indonesia yang bertanding melawan Qatar U23 harus takluk dengan tim tuan rumah. Berikut ini merupakan statistik jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan Qatar. Indonesia harus mengakui kekalahan dengan skor 2-0. Gol Qatar dicetak pada menit ke-45 melalui titik putih penalti. Sedangkan gol kedua dicetak pada menit ke-54 melalui Ahmed Al-Rawi. Sialnya lagi Timnas Indonesia harus mendapatkan 2 kartu merah.